Bang, ceweknya siapa, Bang? Polisi juga telah menangkap B, pemasok narkoba jenis sabu kepada Virgon. B ini yang merupakan kru band Virgon juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka menjalani asesmen oleh Badan Narkotika Provinsi Jakarta pada Senin siang untuk menentukan kemungkinan rehabilitasi. Tolongin tim, tim. Bang. Baik. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa pertama tersangka Bagus ini memperoleh narkotika dari seseorang beli secara online. Belum bisa kita pastikan yang bersangkutan mendapatkan barang itu dari mana. Yang jelas satu orang pelaku sudah kita tetapkan sebagai DPO dan sedang diburu oleh penyidik. Yang kedua, sejauh ini Polres Metro Jakarta Barat khususnya Satuan Reserse Narkoba telah mengamankan kurang lebih 6 orang pabrik figur. 6 orang tersebut, 4 orang kita proses lanjut secara hukum dan 2 orang kita lakukan proses rehabilitasi. Nah, proses rehabilitasi ini juga ada mekanismenya. Perpedoman kepada surat telegram Kabar Eskrim Polri 145 tentang penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif. Nah, itu ada kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap orang-orang ataupun tersangka yang kita lakukan proses rehabilitasi dengan melakukan wajib lapor dan juga pemantauan secara berkala dengan melibatkan tim asesmen terpadu baik dari BNN Provinsi DKI Jakarta, dari pihak kepolisian dan juga dari pihak kedokteran kesehatan. Jadi ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Yang terakhir kita lakukan proses rehabilitasi terhadap tersangka atas nama EP atau Eka. Juga sedang masih terus kita pantau, kita monitor perkembangannya dan yang bersangkutan juga saat ini masih menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jakarta. Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang berbeda-beda. Untuk PTP sendiri yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba bertujuan untuk menurunkan berat badan. Kemudian terhadap saudari PA mengkonsumsi narkotika untuk menjaga stamina pada saat bekerja. Pengakuannya. Bentar. Terhadap tersangka BH mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis untuk bisa bantu supaya bisa tidur dengan nyaman. Terhadap saudara VTP sendiri yang bersangkutan mengakui pernah mengkonsumsi narkotika pada tahun 2012, sempat berhenti. Baru mulai mengkonsumsi lagi pada tahun ini dan akhirnya diamankan oleh petugas. Sedangkan untuk saudari PA sendiri yang bersangkutan baru pertama kali jenis sabu bersama dengan PTP.